yang berbeda. Kalau rakor ini memang kita untuk meningkatkan, mendekatkan sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Sar Bandung khusus Cirebon dengan sumber daya yang dimiliki oleh potensi-potensi yang ada di Cirebon. Artinya dengan rakor ini, setelah kita dekat, kita saling tahu tentang kemampuan masing-masing, kita bisa sharing. Jadi kalau ada kecelakaan dan kejadian di Cirebon, seorang SAR Mission Coordinator dengan moda koordinasi yang sudah baik sebelum ada kejadian itu akan sangat memudahkan kita untuk bantuan SAR Rakor. Kalau latihannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi dengan latihan ini yang diuji adalah dengan kontingensi. Latihan kali ini khususnya untuk kecelakaan di perairan atau pelayaran. Kalau ada apa-apa terkait dengan kecelakaan perairan yang ada di Cirebon, bagaimana nih upaya bantuannya, siapa-siapa saja dari kekuatan yang ada di Cirebon bisa membantu dengan segera pada respon time yang terukur untuk bisa meminimalkan risiko bagi siapapun yang mengalami kecelakaan perairan di Cirebon. Ada bantuan alutsista baru Pak atau penambahan untuk di wilayah Pantura? Basarnas untuk Cirebon memang sudah punya satu kapal, kapal 36 kecepatan 18-20 knots. Kapal ini satu-satunya untuk dimiliki oleh Kantor Sar Bandung dan Cirebon. Nah, dengan rakor ini kita memang memendata kapal-kapal siapa saja dari Polri Muda Angkatan Laut, dari Polri Air, ada berapa dan bagaimana kondisinya dan bagaimana kesiapsiagaannya. Jadi negara nggak mungkin membelikan Basarnas kapal sama seperti Angkatan Laut. Karena kita hanya diberikan kapal untuk kemampuan tindak awal. Untuk perkuatan bantuan pasti melaksanakan koordinasi dari potensi yang ada di wilayah masing-masing.